Students and teachers of CISPIC. It is a great pleasure to welcome you to today's recognition and celebration of the heroes of Indonesia. The show ahead, created entirely by you, the students, with the guidance of your teachers, is a powerful presentation of courage and commitment to the Indonesian nation and its people. As with any study of history, its true value is in it informing us how to live our lives today and how we might make the right choices in the future to make the world a better place, moving towards greater heights. It is so wonderful that the whole school, from preschool to the top of our high school in JC2, has come together to commemorate heroism and to consider how we might do something heroic each day. Selamat Hari Pahlawan. Good morning, parents, teachers, and students. Indonesia celebrates National Heroes Day, or Hari Pahlawan, every 10 November to commemorate Indonesia's national heroes who fought bravely for Indonesia's independence. Without their persistent struggle, Indonesia might not exist, and all of us would not be gathering today to celebrate this moment. This year, we celebrate Hari Pahlawan not only to appreciate Indonesia's national heroes, but also to inspire all of us to be courageous and to preserve and to fight for humanity and injustice. Selamat Hari Pahlawan. Happy National Heroes Day. Let's get to know Indonesian national heroes. Do you know any of
Deaf National Heroes. I can name some for you like Christina Jahahu, Chutnya Din, and Dewi Satika. Ahmad Hari Pahlawan. Bisakah kalian menyebutkan nama pahlawan nasional? Aku bisa loh. Antasari Diponegoro. Iman Bonjol. Jokro Aminoto. Tolong hari pahlawan. Mari kita lihat kari-kari teman-teman preschool. Selamat menikmati. Ya, Mas. Nama saya Viola dari Kids Respect. Saya berperan menjadi Christina Marta Yahahu. Halo, nama saya Gina. Hai, Las. Nanti ini saya menjadi karena aku. Halo, nama aku Evelyn Alessandra. Aku dari Ketuhanesti. Aku mau jadi Arta Christina Ciahahu. Nama saya Matthew dari Ketulis Pack. Saya menjadi pahlawan Indonesia temanku Imam Bonjol. Saya Jaden. Saya menjadi pahlawan Afrika. Halo, nama ini saya Elber. Saya dari Kewan Unity. Saya pahlawan Cokro Aminuto. Saya jadi pahlawan Joko Aminoto. Nama saya Ethan. Saya dari Ketu Honesty. Pahlawan saya Joko Aminoto. Halo, nama saya Nicholas Emmanuel. Saya Antasari. Saya Eliana, kelas itu Honesty. Saya berperan sebagai Cut Mutia yang berasal dari Aceh. Nama saya Elsa. Saya K2 Honesty. Pahlawan saya Bukarno. Namaku Desen Evolution dari kelas K2A Festek. Aku tak menjadi Munteka. Nama saya Son dari K2's Pack. Pahlawan yang saya diukan adalah Supiadi.
Nama saya Kilian. Saya pakai baju Cihajar Diamantara. Saya Jesse. Aku kelas Ditulistik. Aku menirukan Raden Dewi Satrika. Selama Hari Pahlawan Sispek, our first president, Insinyur Soekarno, once said, "A strong nation is a nation who remembers its heroes." Selamat Hari Pahlawan Nasional. Mari kobarkan semangat nasionalisme untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Thank you.
Guru, karya Khalil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti tak gentar. Lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Berselampang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang, berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju! Bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba. Binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai. Maju! Maju. Serbu! Serang! Terjang! Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mengenang jasa para pelawannya. Sekarang sudah ganti presiden, sudah merdeka. Ini zaman modern dan era globalisasi. Apa masih relevan untuk kita mengenang para pelawan? Is it really relevant to know about the people who fought for Indonesia's independence in the past? Hari Pahlawan sekarang justru sangat penting untuk kita peringati. Semua warga negara ini harus diingatkan untuk menjaga persatuan dan bersama-sama membangun bangsa agar menjadi makmur. Sama seperti waktu para pahlawan Indonesia bersama melawan kolonialisme. Let's see what our secondary and GC students have for today's celebration. Selamat pagi hadirin, nama saya Alder Secondary 4B. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus mengingat pahlawan nasional? Saat ini kita hidup pada abad ke-21, ketika semuanya dapat dengan mudah kita dapatkan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari proses globalisasi yang terjadi. Proses ini membawa banyak budaya barat yang masuk ke dalam negara kita dan digandrungi oleh banyak remaja. Namun, globalisasi dan segala kemudahan yang kita terima saat ini tidak datang begitu saja. Hal ini terjadi karena campur tangan para pahlawan yang berjuang untuk membuat negara ini merdeka. Sayangnya, banyak dari kita yang lupakan perjuangan mereka. Pertanyaannya adalah, berapa banyak dari kita yang masih mengingat nama-nama pahlawan di negara ini? Pertanyaan tadi tidak perlu dijawab secara langsung. Namun, kita sebagai generasi muda dapat merefleksikannya dalam kehidupan kita saat ini. Perlu kita ingat kembali bahwa kehidupan kita saat ini tidak akan semudah sekarang jika tidak ada para pahlawan yang rela berkorban tenaga, pikiran, hingga nyawa mereka. Mereka yang memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Tanpa mereka, mungkin kita masih berada di bawah kekuasaan penjajah. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus senantiasa mengingat dan merefleksikan perjuangan mereka dalam keseharian kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai generasi muda melanjutkan perjuangan pahlawan? Beberapa waktu lalu guru saya bertanya, bagaimana cara saya sebagai generasi muda melanjutkan perjuangan pahlawan? Awalnya saya merasa bahwa pertanyaan tersebut sangat sulit untuk dijawab. Namun setelah saya berpikir sejenak, ternyata jawabannya mudah dan sudah saya dan kalian semua lakukan. Pertama, saling menghargai dan toleransi. Sebagai manusia, kita memiliki hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peran masing-masing. Dalam hal ini, sebagai remaja sekaligus pelajar, jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah belajar dengan tekun. Selain itu, tidak lupa dapat mengisi kesan kita dengan hal-hal yang positif. Ternyata semudah itu. Sebagai generasi muda, kita dapat meneruskan perjuangan para pahlawan dengan belajar dengan giat untuk menggapai cita-cita kita memajukan negara tercinta Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan monolog saya. Generasi muda harus memiliki sikap patriotik dalam membela negara Indonesia. Membela negara bukan hanya dalam wujud perang bersenjata, melainkan juga dalam perang melawan COVID-19.
Alat perang yang dapat digunakan oleh generasi muda untuk melawan pandemi adalah memperkuat imunitas tubuh dengan vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Penjaga tanah air. Kita adalah pemuda penjaga tanah air. Kita adalah penerus harapan bangsa. Kita harus menjadi sosok pemuda yang mahir. Mahir dalam segala hal-hal yang berbau tentang bangsa. Bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Berbicara bahasa Indonesia harusnya bisa membuat diri kita bangga. Indonesia adalah negara Asia. Ucapan dari mulut kita harus dijaga. Kita disatukan dalam janji teguh di atas naskah Sumpah Pemuda berpedoman atas Undang-Undang 1945. Persatuan bahasa bertumpah darah. Bersemangat untuk Indonesia maju. Halo Miss Dutia, nama saya Sharon Angelin dari kelas 8A. Saya akan membacakan puisi karangan saya untuk tugas bahasa Indonesia membaca puisi Sumpah Pemuda. Sejauh mata memandang dan sejauh kaki melangkah. Seputih apapun tubuhku, dan sepening apapun pikiranku. Ikrar Sumpah Pemuda akan senantiasa teringat dan selalu tertanam di dalam benakku. Mengingatkanku kepada usaha para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan untuk negara tercinta. Sebagai para pemuda Indonesia, mari mempertahankan persatuan antara sesama. Seperti ikrar Sumpah Pemuda dan seperti bunyi sila ketiga Pancasila. Banggalah dengan bahasa kita, bahasa penuh satu bangsa, bahasa penuh makna, bahasa Indonesia. Mari menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari supaya dapat terlestarikan selamanya. Mari bergotong royong membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Terima kasih, Miss Widya. Apakah kalau orang di uang 2000 adalah seorang pahlawan? Betul, dia adalah Pangeran Antasari dari Banjar. Dia adalah Sultan Banjar yang membantu Banjar melawan Belanda pada Perang Banjar. Sedihnya, dia meninggal karena tertipu oleh Belanda dan meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862. Halo semuanya, apakah nama Raden Ajeng Kartini terdengar familiar? Tentu saja, beliau adalah orang pertama yang mendukung dan beradvokasi tentang hak-hak dan pendidikan perempuan. Tapi apakah kalian tahu asal-usulnya? Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara dan meninggal pada 17 September 1904 di Kabupaten Rembang. Beliau menjalani kehidupan yang luar biasa dan tidak akan pernah dilupakan oleh wanita Indonesia. Salam semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang Perang Diponegoro atau juga dikenal sebagai Perang Jawa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Dua pihak yang berperang adalah tentara Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik M. Deko dan tentara Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Penyebab perang ini mulai dari rencana untuk memperbaiki jalanan. Ternyata sebagian patok-patok jalan melintasi makam leluhur Diponegoro.
Setelah mengetahui hal ini, Diponegoro menyatakan perang. Tentara Belanda berjuang untuk mempertahankan daerah mereka. Meskipun terbukti menjadi perlawanan yang kuat melawan Belanda, tentara Jawa menderita 20.000 korban. Akhirnya, pada tahun 1830, mereka berhasil menjebak pasukan Diponegoro di kota Magelang. Dia ditangkap dan dibawa ke Manado sekitar 20 tahun kemudian. Dia meninggal pada usia 69 tahun. Meskipun tentara Jawa kalah, perang ini menjadi terkenal dalam sejarah Indonesia. Diponegoro telah diberi kehormatan untuk menjadi pahlawan nasional. Dia juga memiliki monumen untuk mengingatnya dan mengingat perang ini di Medan Merdeka di Jakarta. Salah satu kutipan dari Pangeran Diponegoro yang paling terkenal adalah, "Aku adalah pejuang. Sebagai pejuang, tugasku adalah berjuang. Soal kalah atau menang, itu bukan urusanku, karena tugasku adalah berjuang." Maka, saya ingin mewakili kelompokku dan mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Perang Aceh adalah pertempuran antara Kesultanan Aceh melawan Belanda yang berlangsung antara 1873 sampai 1904. Pertempuran ini merupakan bagian dari serangkaian konflik yang timbul karena ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara. Meski Kesultanan Aceh telah menyerah pada 1904 dan kekuatannya banyak berkurang, perlawanan dari rakyat terus berlanjut hingga 1914. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh, yang kedudukannya semakin penting baik dari segi strategi perang maupun jalur perdagangan sejak terusan Zeus yang dibuka pada 1869. Pada 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menyepakati tentang pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya yang dikenal dengan Trakat Sumatera. Salah satu sebab terjadinya Perang Aceh yaitu adanya politik ekspansi Belanda. Agresi tentara Belanda terjadi pada 5 April 1873 di bawah pimpinan Jenderal J.H.R. Koehler. Pasukan Aceh dan rakyat terus mendapat gempuran dari pasukan Belanda, dan pertempuran sengit pun terjadi di kawasan pantai dan kota sehingga Jenderal J.H.R. Koehler meninggal dan pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur ke pantai. Setelah gagal dalam serangan pertama, Belanda melipat gandakan kekuatannya dan melakukan agresi kedua pada 9 Desember 1873 di bawah pimpinan Jan van Swieten. Dalam serangan ini, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitturahman dan menduduki Keraton Sultan. Jatuhnya Masjid Raya Baitturahman dan Istana Sultan membuat Belanda berani menyatakan bahwa Aceh telah menjadi daerah kekuasaannya. Akan tetapi, para ule balang, rakyat dan ulama tidak ambil pusing dengan pernyataan Belanda dan terus melancarkan serangan. Setelah kematian Tuku Umar, Sultan dan Panglima Polem memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak bernasib sama. Akan tetapi, mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah dan Panglima Polem juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Meski Kesultanan Aceh telah runtuh, semangat juga rakyatnya masih sulit untuk dipadamkan hingga masa pendudukan Jepang. Selama 353 tahun, Indonesia telah dijajah, diserbu, diserang, dan diambil kebebasannya. Namun, setelah melalui perjalanan yang panjang dan berat, kini kita dapat memproklamasikan kemerdekaan kita. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita akan mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi,
Jangan mulai menembak baru kalau kita ditembak. Maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan yang akan melindungi kita sekalian. Merdeka! Para pahlawan-pahlawan kami yang sudah betapa susahnya berjuang dan rela berkorban jiwa raga, tenaga, dan harta untuk tanah Indonesia. Sebab karena perjuangan mereka, kami, rakyat Indonesia, sudah bebas dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Sebab itu, kami sebagai rakyat Indonesia harus selalu menghargai dan menghormati pahlawan-pahlawan kami. Karena tanpa adanya perjuangan mereka, kami tidak pernah akan merasakan rasa kemerdekaan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Kepala Sekolah, serta Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan pada masa pandemi ini, sehingga kita tetap dapat melanjutkan aktivitas kita setiap hari. Pada tanggal 10 November yang akan datang ini, atau yang biasa dikenal sebagai Hari Pahlawan Nasional, adalah hari di mana rakyat Indonesia memperingati perjuangan para pahlawan yang telah bertumpah darah demi kebebasan dan kemerdekaan Indonesia. Terutama mereka yang berjuang di pertempuran dengan tentara Britania Raya dan Belanda di Surabaya pada tahun 1945. Sebagai generasi penerus, inilah tugas kita untuk memberikan contoh sikap kepahlawanan dalam memperingati para pahlawan yang telah berkorban demi masa depan Indonesia. Namun, dengan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, aktivitas yang dapat kita lakukan sangatlah terbatas. Oleh karena itu, marilah kita peringati Hari Pahlawan Nasional ini dengan melakukan tindakan-tindakan kecil seperti mendoakan dan mendukung mereka yang sedang berjuang melawan penyakit COVID-19 dan para dokter yang bekerja keras dan rela berkorban untuk mengobati orang-orang yang sakit. Cara lain adalah dengan memvaksinasi diri dan berusaha sebaik mungkin untuk mematuhi segala peraturan dari pemerintah untuk tidak keluar rumah sementara waktu. Tindakan-tindakan kecil seperti inilah yang sangat berdampak besar bagi bangsa kita dalam menanggulangi kasus virus COVID-19. Demikianlah pidato singkat yang saya sampaikan. Marilah kita menghargai jasa pahlawan kita dengan saling melindungi dan mematuhi protokol kesehatan. Semoga pidato ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, guru-guru dan teman-teman terkasih, pada pagi ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional guna mengenang peristiwa dan perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bangsa kita memiliki banyak pahlawan nasional seperti Pangeran Diponegoro, Raden Ajeng Kartini, KH Dewantara, dan masih banyak lagi. Mereka adalah putra-putri bangsa Indonesia yang rela berkorban demi bangsa ini. Kisah para pahlawan Indonesia telah terukir dalam sejarah. Walaupun hanya tinggal nama, jasa dan perjuangan mereka masih tetap diingat hingga detik ini. Kisah tersebut tak hanya menuntunkan kenangan masa lalu, melainkan juga membawa kemenangan, aspirasi, dan makna kehidupan bagi masyarakat Indonesia, khususnya para anak muda yang akan meneruskan perjuangan dengan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan prestasi-prestasi mereka. Memang memaknai nilai-nilai kepahlawanan saat ini tidak harus dengan mengangkat senjata dan turun ke medan perang. Namun, sebagai penerus bangsa, kita sudah sepatutnya menjunjung tinggi sifat-sifat kepahlawanan yang dapat diteladani dari para pejuang bangsa, seperti sifat pantang menyerah dan optimisme. Para anak muda dapat memaknai Hari Pahlawan dengan cara mereka masing-masing. Namun, sebagai pelajar, kita bisa memaknai hari tersebut dengan mengobarkan semangat perjuangan di bidang yang kita geluti. Di tengah pandemi COVID-19, menempuh ilmu di sekolah demi meraih mimpi merupakan tantangan yang sangat berat. Meskipun kita saat ini sedang bertempur melawan pandemi COVID-19, momentum ini dapat menjadi pengingat untuk kita terus berusaha dan bangkit dari segala kesulitan demi meraih cita-cita. Jika kalian suka melukis, maka jadilah pelukis terbaik. Jika kalian suka menari, maka jadilah penari yang membanggakan Indonesia. Muhammad Hatta pernah berpesan, pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita.
Maka dari itu, kejarlah mimpi dan cita-cita kalian, karena hidup yang bermakna adalah hidup yang diperjuangkan. Kobarkanlah semangat sebesar-besarnya, dan kepakkanlah sayap tinggi-tingginya, dan bawalah prestasi kalian untuk membangun Indonesia lebih baik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Happy National Heroes Day! A great nation is a nation that respects its hero. Happy National Heroes Day! Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan yang selamat. That concludes this week's Hari Pahlawan celebration. We hope that all of you are inspired to learn more about some of our national heroes. Our national heroes gave all they had for this country, for Indonesia. The question is, how will you contribute? Selamat Hari Pahlawan!